Ya Allah, ya Tuhan kami, zikir kami kurang, nak infak, kami bukan orang yang senang. Bila berinfak, duit kami nanti makin tak cukup. Allah, dengan cara apa lagi kami boleh masuk syurga-Mu, ya Allah? Tuan-tuan, janji Allah sungguh jelas. Jangan risau dan jangan khawatir. Percaya dan yakinlah, berinfak tidak akan menjadikan anda seorang miskin. Tetapi ia antara amalan yang sangat besar ganjaran dan hikmah. Ayo kita kejar redha Allah dengan berinfak kepada dana pembelian tanah, pembangunan dan pengurusan Mahattafi Sain Fatimah Az-Zahra atau MTS FAS, sekaligus menjadikan sebahagian usaha melahirkan anak-anak Islam yang hebat sebagai penaung dan pemimpin kebaikan kita di dunia dan di akhirat kelak. Ini peluang untuk raih pandangan Allah ke atas kita, supaya segala susah kita dimudahkan, supaya setiap rezeki kita diperbanyakkan. Dan insya Allah, selagi ilmu Allah mekar subur di bangunan MTS FAS yang terbina, hasil infak anda ini, pahala dan kebaikan akan terus mengalir buat anda.